Ayo kameramen, kita datangin. Itu lokasinya. Sahabat ya, malam ini saya akan datangi para komplotan preman-preman ganas itu yang masih kaitannya dengan ilmu hitam dukun. Hati-hati kameramen, biasanya dia bawa senjata ini. Cukup sini. Assalamualaikum. Ya, siapa Anda? Anda nggak jawab salam saya? Ya, saya tanya kamu siapa? Ngapain kesini? Nyari apa kesini? Anda kan yang masih komplotan preman-preman ganas itu? Iya, iya benar. Benar. Siapa? Kamu siapa? Saya tanya kamu siapa? Saya Muhammad Nasihin. Saya tahu Anda tongkrongan di sini dari kawan-kawan Anda. Oh, berarti kawan yang mana? Ya, ada intinya. Dia sudah taubat, dia sudah berhenti. Benar nggak Anda masih pengikut dukun, iya, penganut ilmu hitam? Benar. Ini ngapain bawa golok malam-malam gini? Hah? Tujuannya kamu apa kesini? Ngapain kamu kesini ya? Udah tenang aja, tenang, santai. Saya sudah tahu kamu orang ini buat onar di sini. Hah? Terus tujuan kamu kesini mau apa? Tujuan saya datang kesini untuk menghentikan Anda bertiga. Kalau kamu bisa, ini kami orang tiga, kamu sendiri. Hah? Iya, saya memang sendiri, saya berdua sama kameramen saya. Saya nggak takut dengan Anda mau bawa senjata kameramen juga. Kameramen apa? Apa Hah? Itu? Itu video, video YouTube saya, channel YouTube. Lampu itu ngapain? Ya, center lah. Biar videonya jelas. Hah? Itu buka masker Anda ngapain pakai masker? Bahasa kamu tadi yang mau menghentikan apa itu? Apa buka masker, matiin kamera. Bahasa ya terserah, saya bawa kamera ini kan sebagai biar penonton saya bisa nonton Anda juga. Hah? Biar kamu bisa lihat muka kamu. Matiin kameranya. Mau menghentikan apa maksudnya? Apa itu mau menghentikan? Saya apa? Menghentikan itu, saya ini cuman hanya ingin Anda ini berhenti dari bentuk keilmuan hitam seperti ini yang Anda jalankan sekarang. Kami sejahtera ngikut dukun. Kami dapat ilmu dari dukun. Kami sejahtera hidup. Ya sekarang Anda mau sejahtera. Hebat, Anda buat onar nggak di sini? Saya tanya. Kami sudah lama di sini. Belum ada yang berani musik-musik kami di sini. Iya, ini bikin gara-gara. Ini. Saya tanya dulu. Sekarang saya mau Anda berhenti secara baik-baik nih. Saya nggak mau cari ribut sebenarnya. Tapi kalau memang Anda kalau kami bertiga nggak mau berhenti. Kamu datang sini dengan tidak baik-baik. Hah? Ya. Hati-hati kalau ngomong, ya. Sekarang ini aja. Ya, gua datang sini mau menghentikan perbuatan kami. Kami bawa guru kami, bawa dukun. Nggak baik-baik gimana? Hah? Kami sudah lama di tempat ini. Nggak ada yang berani datang atau musik keberadaan kami di sini. Nggak baik-baik gimana? Kalau Anda orang baik-baik, otomatis ya Anda tongkrongan yang benar lah. Tongkrongan yang benar. Selama ini kami secara tidak langsung sudah bawa guru kami ya. Siapa guru Anda? Yang saya bawa siapa namanya? Jangan disebutin. Kamu ngomong apa tadi? Ilmu hitam? Ilmu hitam apa itu? Hah? Sok jagoan kamu. Habisin. Gini. Orang sok jago datang-datang ke sini mau menghentikan kita. Dengan kita udah lama itu. Iya. Ya udah, kalau memang Anda nggak buat onar, nggak mungkin saya hentikan. Teman Anda sendiri kok. Tuh kan, bisa saya buat muntah darah dia nanti. Setan ini orang. Nah, santai. Enggak usah emosi kayak gitu. Udah taruh senjatanya ya, kalau Anda. Kami santai mempertanyakan. Segini aja, kalau Anda memang preman sakti, ya. Kan Anda masih komplotan para dukun-dukun ilmu hitam itu kan? Anda pengikutnya. Benar, Anda muridnya kan? Iya, memang benar. Ya benar. Sudah. Kami pernah memungkiri, mengakui. Kami mengakui, selalu mengakui. Kalau gitu kita duel ilmu aja, enggak perlu namanya main-main fisik. Kalau Anda memang sakti. Gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda? Masih mau main fisik juga? Oke, saya layani Anda. Dari sana. Orang ya. Saya tengah marah, Bang. Ini goloknya kita amankan dulu aja, ini bahaya. Kita kumpulkan aja golok-goloknya nih, kita jauhkan, nanti waspada dilempar. Sini Anda. Allah, saya buat lumpuh dulu kaki Anda ini. Bismillah. Sini, duduk Anda bertiga. Gak usah lari kamu, saya buat lumpuh juga. Allah. Allah. Duduk sana. Duduk, 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 duduk. Duduk. Kaki saya bang, gak bisa gerak bang. Tolong, tolong. Sini, kameraman. Nah, ini saya ingat ya buat Anda bertiga ya. Anda sekarang sudah saya buat lumpuh kayak gini. Kami nyerah, Bang. Aduh. Aduh. Tolong, Bang. Kurang obat nih, Bang. Tolong, Bang. Kami menyerah. Anda menyerah? Hah? Saya akan mengulangi lagi, Bang. Tolong, Bang. Tolong jangan siksa kami, Bang. Anda saya tanya sudah berapa lama jadi pengikut dukun itu, ha? Sudah 2 tahun, Bang. 2 tahun? Itu kawan-kawan Anda yang beritahu saya itu? Masih komplotan Anda, kan? Iya, Bang. Iya, Bang. Tapi saya tetap terima. Sudah. Saya tidak udah, Anda nggak usah ngelawan lagi. Nanti makin saya buat parah Anda. Sudah, Bang. Udahlah, saya minta Anda. Saya janji, Bang. Saya janji nggak akan ulangin lagi, Bang. Tolong, saya minta Bang. Anda bertobat aja. Saya minta Anda bertobat. Tolong, Bang. Tolong, Bang. Kamu bisa dibunuh oleh guru.
Saya minta Anda bertiga beritahu saya lokasi kawan-kawan Anda yang lain, tongkrongannya. Iya, baik, Bang. Baik, Bang. Ya. Mereka ada di sana, Bang. Para komplotan preman ganas itu, selain Anda masih banyak, kan? Masih banyak, Bang. Ada di mana daerah sini? Ada di sana, Bang. Di mana? Di gedung atau di hutan atau di mana? Ada di terminal juga ada. Mereka ada yang sudah mempunyai ilmu, ada yang masih belajar, Bang. Punya ilmu apa? Mereka ilmu kebal. Di mana belajar ilmu kebalnya? Di hutan, di rumah, atau pengisian-pengisian? Di tempat guru, ada di hutan. Tempatnya beda-beda, Bang. Ada yang di pinggir, ada yang di hutan, ada yang di air. Tolong, Bang, sakit lah. Sudah, kalau gitu ya. Anda akan saya obati. Kalau Anda nggak mau taubat, saya tinggalkan Anda dalam keadaan seperti ini. Mau nggak Anda beritahu lokasi kawan-kawan Anda yang lain? Iya, Bang. Hah? Iya, nanti kami beritahu. Benar ya? Iya, Bang. Oh, oke, okay. Untuk sahabat-sahabat. Ya, tenang aja, nanti saya sembuhkan. Tadi goloknya sudah diamankan ya? Sudah, Dok. Sudah diamankan goloknya? Iya, sudah, Dok. Tolong. Tidak mau lumpuh. Tolong. Ya sudah, ini akibat Anda menjadi penganut ilmu hitam. Oke, untuk sahabat-sahabat, malam ini saya akan bawa mereka bertiga untuk mendatangi kawan-kawan mereka yang lainnya juga. Jadi untuk para sahabat-sahabat yang baru menonton, yang baru bergabung di channel Ustadz Nasihin, yang belum subscribe, silakan di subscribe ya, tekan tombol loncengnya. Karena saya malam ini mau mendatangi kawan-kawan yang lain, tapi mengajak mereka ini sebagai penunjuk arah di mana tongkrongan mereka yang lain, sahabat. Oke, untuk sahabat-sahabat semua, saya mau lanjut perjalanan. Mungkin live-nya nanti saya lanjutkan lagi di lokasi yang memang keberadaan mereka itu, sahabat ya, komplotan preman ganas yang lain. Ayo, Anda ikut saya. Sini, saya obati dulu Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ayo kameraman, dimatiin aja kameranya. Kita mau sekalian kita bawa mereka ini. Yuk. Oke, sahabat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.